Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Yang dihormati para pegawai, para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Malam ini kita akan membicarakan satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat, iaitu yakin dengan bantuan Allah. Tuan-tuan, hidup kita ini bagaikan pusingan roda. Ada masa di atas, ada masa di bawah. Maka bila kita berada di bawah, sudah pasti kita akan merasa kesedihan. Ketika itu minta tolong dengan makhluk tidak ada gunanya. Solusi terbaik bila kita sedang susah, mintalah bantuan kepada Allah. Sebab itu bantuan ini tidak ada yang terbaik melainkan daripada Dia. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tuhan sebut, tidakkah pertolongan itu hanya datang daripada sisi Aku saja, iaitu Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sebagaimana yang kita berjanji dalam sembahyang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Eh Tuhan, Engkau saja aku sembah dan Kau saja aku minta tolong. Soalnya pada malam ini, bagaimana nak minta tolong dengan Allah? Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 sampai 46, Allah Ta'ala menyebut mudah saja. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Kata Tuhan, minta tolong dengan aku ni dua cara saja. Pertama, bisabri, dengan sabar. Yang kedua, wassalati, dengan sembahyang. Maka kata Allah, dua perkara ni walau mudah disebut tapi sangat berat, kecuali kepada orang-orang yang betul-betul fokus atau betul-betul khusyuk, dan orang-orang yang betul-betul yakin bahawa mereka akan temui Aku satu hari nanti. Surah Al-Baqarah ayat 45. Para ulama membahaskan ayat ini. Apa yang dimaksudkan minta tolong pada Allah dengan sabar dan dengan sembahyang? Pertama, kata para ulama, yang dimaksudkan sebagai sabar adalah puasa. Yang dimaksudkan dengan sabar adalah berpuasa. Maknanya as-siyam. Wa li hadza summiya Ramadan syahrus sabar kama nutiqa bihil hadis. Sebab itulah bulan Ramadan, kata Imam Al-Qurtubi, disebut sebagai bulan kesabaran. Sebab wahwa syahrus sabri was-sabru thawabuhul jannah. Kerana pada bulan ini manusia banyak bersabar. Bersabar dalam melakukan maksiat, bersabar di dalam menunggu waktu, kesusahan dan macam-macam lagi. Maka kata ulama, nombor satu sekali nak minta tolong dengan Allah, banyakkanlah berpuasa. Boleh dicuba pendekatan ini. Isnin, Khamis, berpuasalah. Hari esok bolehlah puasa. Dan niatkan selain daripada puasa sunat, kita niatkan juga puasa itu adalah mekanisme minta tolong dengan Allah. Kerana hanya orang yang berpuasa saja dia benar-benar sabar. Sabar dengan godaan, sabar dengan kesusahan ibadah dan macam-macam lagi. Yang kedua, kata ulama, apakah yang dimaksudkan dengan istainu bisabri wassalah? Minta tolong dengan solah ataupun solat. Solat ini tidak fokus kepada sembahyang saja. Yang kita sembahyang maghrib, isyak, itu pun dipanggil solat. Tapi kata para ulama, yang dimaksudkan dengan minta tolong bisabri wassalah itu bermakna ad-du'a.
minta tolong dengan doa. Jadi inilah dua petua Allah Ta'ala bagi. Mu susah, minta tolong dengan aku. Dua cara. Pertama, mu puasa. Yang kedua, mu banyak berdoa. Cuma tentang berdoa ini, kata para ulama, Allah Ta'ala hanya boleh mustajabkan doa yang mana doa tu cukup syarat-syaratnya. Kalau tak cukup syarat, dia tak boleh terima. Pertama sekali, kata ulama, minta tolong dengan Allah mesti yakin sungguh-sungguh doa itu akan dikabulkan. Kalau 50-50, Tuhan tak beri. Yakin sungguh-sungguh. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Hadis riwayat Tirmizi. Mintalah kamu kepada Allah, kata Nabi, dengan minta begitu sungguh-sungguh yakin bahawa doa kamu itu akan dimakbulkan. Ingatlah bahawa Allah akan menerima satu-satu doa yang orang itu hatinya jauh daripada lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Sebab itu barangkali kita minta tolong dengan Allah, doa belum mustajab kerana 50-50, tak berapa yakin. Sebab itu doa kepada Allah mesti mau yakin. Kalau tak berapa yakin, tak dapat. Itu sebab ada satu pernah berlaku di zaman Nabi Musa AS. Satu hari Musa berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku nak berjumpa dengan teman aku dalam surga. Siapakah badi aku dalam surga? Nak kenal sangat partner dia. Allah pun beritahu pada Nabi Musa, pergi ke satu tempat tertentu. Di situ ada orang muda kerja jual daging, hujung kampung. Nabi Musa pun pergilah. Pergi-pergi, dia tengok budak ni jual daging. Dia heran, takkan tara ni jadi kawan aku dalam surga. Bayangkan tok lebay ke, orang ngapai Quran ke, duduk masjid ke, kurang-kurang siap, edak jual daging. Heran dia. Dia pun perkenalkan diri. Kata dia, saya ni Musa. Boleh perkenalan. Terkejutlah budak ni. Antas ajak ke rumah. Nabi Musa pun ikut dia ke rumah. Nak perhatikan apa penyebab dia jadi kawan dia dalam surga. Barulah Nabi Musa tahu, budak ni dia duduk dengan mak. Tiap-tiap hari dia balik daripada berniaga, dia akan masak dan dia akan sediakan makanan untuk mak dia. Dan yang lebih mengharukan, dia sendiri suapkan mak dia makan. Dan setiap kali dia menyuapkan mak dia makan, maknya akan berdoa, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Eh Tuhan, jadikanlah anakku ini kawan Nabi Musa dalam surga. Dia doakan kepada anak. Anak dia kata, shh, mak malu korang doa ngarut-ngarut. Tak ada orang boleh ni. Nabi Musa ada sebelah. Rupa mak dia tu lah hari-hari doa kepada anak dia supaya jadi kawan Nabi Musa dalam surga. Walaupun anaknya itu hanyalah penjual daging sahaja. Sebab itu keyakinan ini boleh menjadi pertolongan daripada Allah. Ramai orang sekarang berdoa tapi tak berapa yakin. 50-50. Keyakinan itu duduk dalam hati. Lepas tu kalau tak yakin, apa pun kejayaan diterima tak kekal. Ada satu cerita seekor tikus. Tikus ni dia pening hari-hari kena kejar dengan kucing. Letih dah, dia kata hidup kena kejar dengan kucing. Dia cari satu orang tok bomo, tok tukang sihir. Dia minta, "Tuan, boleh tak ubahkan saya ni? Saya tak nak dah jadi tikus. Awak nak jadi apa? Saya nak jadi kucing pula. Saya dah tak larat dah kena kejar dengan kucing." Maka tukang sihir ni pun jampilah, abrakadabra sim salabim, puh, tukar tikus jadi kucing. Bila dia jadi kucing, dia tak larat kelahi dengan anjing pula. Anjing duk ngacar dia siang malam. Stres. Jumpa lagi dengan tok bomo. "Tuan, tukarkanlah pula saya. Saya tak larat dah jadi kucing. Asyik kelahi dengan anjing. Biar nak jadi siapa? Saya nak jadi singa. Singa biar orang takut sikit." Yalah, layanlah ketikus ni tadi. Abrakadabrasim salabim. Puh, tukar dia jadi singa.
Bila dia jadi singa, kejar pula dia perhilitan. La ilaha illallah, nak tangkap sebab dia merayak-rayak salah segi undang-undang. Dia pun pergi jumpa Tok Bomoh. Tok Bomoh kata ginilah, awak ni badan saja singa, tapi hati awak tikus. Selagi hati awak tikus, sampai bila-bila awak tetap tikus seumur hidup awak, tak ada keyakinan langsung dalam diri tu, jadi awak takkan berjaya sampai bila-bila. Jadi nombor satu, mesti sungguh-sungguh yakin doa itu dimustajabkan. Yang kedua, kata ulama, doa yang Allah boleh terima ini doa yang dibuat secara tekun dan tidak terburu-buru. La yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'atir rahimin ma lam yasta'jil. Qila ya Rasul fama isti'jal? Qal yaqulu qad da'awtu falam ara yustajab li fayastashiru inna zalika wa yad'u du'a. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata akan dikabulkan doa seorang manusia selagi dia tidak berdoa dengan satu benda yang menyebabkan dosa atau nak memutuskan silaturahim, dan selama dia tidak isti'jal. Lalu sahabat tanya, ya Rasul, famal isti'jal? Isti'jal itu apa benda? Jawab Nabi, isti'jal itu adalah seorang itu berdoa, ya Allah, aku dah berdoa tapi tak juga mustajab, tak larat dah berdoa, lain kali lah pula berdoa. Minggu depan doa lagi, ya Allah, minta bagilah, esok tak lulus, malas pula berdoa, minggu depan satu lagi. Ha, itulah orang yang isti'jal. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu orang yang doa terburu-buru itu memang takkan dapat pertolongan. Teringat saya cerita Abu Nawas. Abu Nawas ini, dia ni taklah handsome sangat, jadi dia jodoh lambat, kahwin lambat. Umur dia kat 40-an baru kahwin. Sampai orang tanya kepada dia, kenapa awak ni tak dapat-dapat kahwin, sekarang baru dapat, dah berumur baru dapat? Kata dia, aku berdoa dulu agak tergesa-gesa, jadi Tuhan tak mustajabkan. Jadi aku tukar doa aku. Macam mana mau tukar? Aku doa, ya Allah, kurniakanlah menantu untuk mak aku. Mak aku nak sangat menantu, ya Allah. Ah, itu dapat kahwin tu, dia kata. Minta untuk diri sendiri, tak lulus-lulus, dia kata. Tukar skrip sikit, lulus. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kalau nak dapat jodoh, saya ingat kena doa cara Abu Nawas ini. Ya Allah, kurniakanlah aku seorang isteri yang boleh menemani isteriku di rumah. Amin. Kalau berani, tak berani tak payah. Kalau tak, sama macam tikus tadi je, badan je singa, hati tikus, tak yakin tak dapat. Ya Allah, kurniakanlah ibuku seorang menantu, ya Allah. Dapatlah, insya-Allah. Yang ketiga, kata ulama, berdoalah dalam semua keadaan. Man sarrahu an yastajib Allahu lahu 'inda asy-syada'id wal qurbi falyuksirid du'a fir raha. Siapa yang mahu dimustajabkan doanya ketika dia susah, maka rajin-rajinlah berdoa ketika tengah gembira dan senang. Hadis riwayat Tirmizi. Masa duit banyak, dapat gaji, orang kerjaan dapat bonus 700.5, lenggangnya terus lain macam. Bila dapat tu, banyakkan berdoa supaya gaji bila Christmas esok tak ada lah langur dinding tumbang, sebab kita dapat gaji awal bulan 12 kan. Lupa nak doa masa senang, doalah masa senang. Nescaya ketika awak susah, cepat dimustajabkan doa tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata ulama, jangan kutuk keluarga dan juga harta kamu di dalam doa. Sebagaimana hadis, la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum wala tad'u amwalikum wala tuwafiqu min Allah sa'atan yus'ala fiha a'ta'un fayastajibu lakum. Dalam doa, kata Nabi, jangan kamu kutuk diri kamu, jangan kutuk anak-anak kamu, jangan kutuk harta benda kamu,
kerana mungkin ketika kamu mengutuk itu bertepatanlah ketika itu waktu mustajabnya doa, nescaya yang baik tak dapat, yang tak baik itulah yang dapat, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu yang keempat. Yang kelima, kata ulama, ketika bermohon pada Allah minta tolong, jangan minta tolong selain daripada Allah. Letak Tuhan nombor satu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ibni Abbas, ya ghulam, inni a'lamuka kalimat, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, iza sa'alta fas'al lillah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Hadis riwayat Tirmizi. Wahai Ibnu Abbas, kata Nabi, jagalah Allah, nescaya Allah akan jaga kamu. Dan bila kamu minta kepada Allah, mintalah sungguh-sungguh pada dia dulu sebelum minta kepada makhluk yang lain. Mana kalau tuan-tuan sakit, minta dulu pada Allah untuk nak menyembuhkan sebelum daripada berikhtiar pergi ke klinik ataupun farmasi. Nombor satu, Allah dulu, barulah dia cepat mustajabkan. Seolah-olahnya kalau kita ini susah cari makhluk dulu, tak berjaya baru cari Tuhan. Seolah-olahnya Tuhan kata, mu susah cari orang, tak dapat baru cari aku. Tak apa sedap. Tapi kalau susah terus cari Tuhan, belum mustajab minta dengan orang lain, itu kalau minta sekali lagi tak apa, sebab dah mulakan dengan Allah. Cuma dia panggil kemenangan tertangguh. Macam Indonesia lawan Malaysia malam tadi, dia tak ngaku kalah. Dia panggil kemenangan tertangguh. Ayat orang tak nak ngalah kan, kemenangan yang ditangguhkan, kata dia. Lantong kalah, yang penting kalah, gitulah. Kemenangan tertangguh, ayat mujuk, kemenangan tertangguh. Yang keenam, kata ulama, bila minta dengan Tuhan, jangan guna suara volume tinggi sangat, Tuhan tak suka. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 55, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kamu kepada Allah dengan merendah diri dan suara yang perlahan-lahan. Allah benci dengan orang melampau batas. Surah Al-A'raf ayat 55. Baik itu Nabi kalau dengar orang berdoa macam Tuhan tu pekak, dia marah. Kata Nabi, irba'u ala ampusikum. Kesianlah pada diri kamu. Innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kamu bukannya berdoa kepada Tuhan yang pekak, kata Nabi. Innakum tad'una sami'an basira. Kamu sedang berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar, lagi maha melihat. Hadis Bukhari dan Muslim. Sebab itu bila berdoa kepada Allah, guna volume yang romantik sikit lah. Jangan doa tu melampah-lampah. Macam contoh kadang kita di Mekah ya, ada rezeki dapat panjat Kaabah kat Multazam, tempat strategik berdoa antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Tengah tu nama Multazam, dekat polis berdiri tu. Itu mustajab doa tu. Baru kita nak romantik-romantik bisik, sebab sunat hukumnya siapa dapat Multazam, letak dua tapak tangan, dada dan pipi kanannya di atas dinding Kaabah, sebagaimana perlakuan Nabi SAW. Nunjukkan khusyuknya kita. Tapi baru tengah mikir-mikir nak bermanja dengan Allah, ada pula jemaah tah dari Pakistan ke Gohit Gostan, tah mana tak tahu, dia megang pintu Kaabah berdoa, ya Allah, tak larat kita mendengar. La ilaha illallah. Saya pernah kena sekali. Dia bergayut atas tu. Dia menjerit tah benda-benda, dia menjerit. Saya cuik dia, hello brother. Saya cakap orang putih lah, you bunuh orang ke? Sanya dia, lain macam taubat. Dia pandang, dia nangis lagi. Gamuk je sungguh bunuh orang. Gamuk. Cara taubat tu lain macam. Tapi tak payahlah berdoa macam Tuhan tu pekak badak. Biasa-biasa saja. Tenang.
lebih diterima oleh Allah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Doalah dengan suara yang perlahan-lahan Tuhan suka. Tu yang keenam. Kata para ulama lagi, kalau nak minta tolong dengan Allah, yang ketujuh. Ini cara nak membodik dalam doa ya, tips para ulama. Bila berdoa, mohonlah dengan menggunakan asmaul husna. Cepat mustajabnya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna asma'ihi. Mohonlah kepada aku dengan menyebut al-asmaul husna. Tinggalkanlah orang yang menyimpang dalam menyebut nama-nama aku itu. Jadi bila kita berdoa, mulakan dengan asmaul husna. Cepat diterima doa itu. Pernah sekali Nabi SAW dia mendengar seorang lelaki berdoa di dalam tahiyat dia. Allahumma inni as'aluka ya Allahu ahadus samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad antaghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Dia sebut nama-nama sifat-sifat Allah. Maka kata Nabi, sesungguhnya lelaki itu telah pun diampunkan oleh Allah. Lelaki itu telah, dua tiga kali Nabi sebut. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-tuan, kalau susah nak minta tolong dengan Allah, doalah dengan asma'ul husna. Tak payahlah tak pada mula nas'aluka ya man huwallah walatih. Mula tu bila nak habis doa, ambil hak tengah-tengah. Macam ambil hak sahabat tadi, Allahu ahadus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sifat-sifat dia, dia suka kalau orang membodik dia. Allah Maha Besar, dia suka orang memuji-muji dia. Itu yang ketujuh. Yang kelapan, kata ulama, hendaklah kita ketika minta tolong dengan Allah, banyakkan pengakuan dosa kepada Allah. Nak menunjukkan kita ni hambanya yang hina. Nabi ada mengajar satu istighfar yang kata para ulama dipanggil sebagai penghulu istighfar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfir dhunuba illa anta. Doa ini orang tu dia mengaku segala dosa dia. Ya Allah, aku mengaku segala nikmat yang kau berikan padaku adalah nikmat-Mu belaka. Aku mengaku terhadap segala dosa-dosa yang penuh. Dia mengaku-ngakukan dosa dia. Itu merupakan mekanisme yang boleh menyebabkan doa cepat diterima ataupun minta tolong cepat dapat perbantuan pada Allah. Kalau penghulu istighfar yang saya bacakan tadi berdasarkan hadis riwayat Bukhari, kata para ulama, siapa-siapa yang membacanya pada waktu siang dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal sebelum petang, maka dia dikira ahli syurga. Dan siapa yang membaca pada waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu dia mati sebelum waktu pagi, maka dia juga ahli syurga. Hadis riwayat Bukhari. Doanya mudah saja. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfir dhunuba illa anta. Nanti saya akan minta admin apa nama Facebook masjid untuk masukkan dalam berita tu sekarang. Tuan-tuan bolehlah amalkan. Bagus. Penghulu istighfar. Istighfar banyak, tapi ada hak istighfar paling tinggi sekali. Itu kalau dapat jadikan mukaddimah di dalam berdoa, mustajab doa kita. Itu yang ke-8. Yang ke-9, kata para ulama, bila minta tolong dengan Allah, masa berdoa jangan banyak ngat sajak.
Syair-syair ni jangan banyak sangat berbelit-belit. Pernah sekali Ibn Abbas radhiyallahu anhu menasihatkan sahabat-sahabatnya, "Fanzuri syaj'al min ad-du'a fajtanibhu fa inni ahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu la yaf'aluna illa zalika." Yani la yaf'aluna illa zalika ijtinabu. Hadis Bukhari. Kata Ibn Abbas, jauhilah kamu daripada bersyair-syair di dalam berdoa, kerana Nabi dan para sahabat tidak buat demikian. Dengar Allah Ta'ala ni direct to the point. Jangan kona sana, kona sini. Minta saja. Tuhan tak ada masalah. Bagai contoh, ada orang minta nak kaya. Dia kona sana, kona sini. Leceh lah. Dengan Tuhan minta je. "Ya Allah, aku mengaku segala dosaku. Engkau lah yang beri nikmat. Engkau lah yang terbaik. Allahus Samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, beri aku kekayaan. Ya Allah, kalau aku kaya, aku janji bayar zakat. Ya Allah, 1,000,000. Direct to the point. Selesai masalah. Benda ada pertaruhan pula. Mu aku beri, mu tak bayar zakat, mu jaga. Gitulah seolah-olah. Cepat mustajab doa yang begitu. Yang ke-10. Dalam berdoa, kata ulama, mesti rendah diri dan fokus. Yang mustahak, rendah diri. "Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl bil ghudui wal asal wala takum minal ghafilin." Dan sebutlah serta ingatlah Tuhanmu dalam hati dengan merendah diri dan perasaan takut, dengan tidak meninggikan suara pada waktu pagi dan waktu petang, dan jangan kau jadi orang yang lalai. Surah Al-A'raf ayat 205. Maknanya bila berdoa mesti merendah diri. Sebab itu dulu saya pernah bawakan cerita, ada satu orang laki-laki berdoa dengan pakaian compang-camping kusut masai. Rupanya kata ulama, doa pakaian compang-camping kusut masai Allah mudah terima berbanding pakai semat-semat. Sebab itu kita pergi haji umrah pakai kain dua lai, nampak susah. Tuhan suka orang hina diri. Mana tuan-tuan janganlah berdoa pakai tanjok, pakai selempang, ada pingat, ada bulan bintang. Payah nak mustajab. Boleh, tak berapa mustajab. Kalau askar pakai pingat banyak-banyak, sepapan bubur sini, payah mustajab. Nak cepat mustajab, bokok pakai tisik pergoda je berdoa. Oh, itu cepat tu mustajab. Apa sebab? Tuhan besar. Dia nak tunjuk siapa besar. Mau besar, aku besar. Gitu saja. Jadi orang yang doa rendah diri, Tuhan lagi suka. Sebab itu antara amalan solat sunat istisqa, minta hujan, digalakkan orang tu pakai baju terbalik semayang sunat minta hujan, supaya nampak bodoh. Bayang, Tuhan nak begitu. Dia nak kita, siapa besar? Mu ke aku? Ha, gitu je. Kita mengakui Tuhan, mu besar. Aku tengok baju tisip goda, label duduk depan, punya nampak hina depanmu, ya Allah. Ha, sampai begitu. Nampak hina. Jadi kalau berdoa pada Allah, rendahkanlah diri. Buanglah segala gelaran, pangkat, kedudukan, pingat-pingat bintang yang ada. Rendahkan diri. Allah cepat terima doa. Itu yang ke-10. Yang ke-11. Seorang yang nak berdoa kepada Allah dan minta bantuan dia, seboleh-bolehnya dia tinggalkan segala benda-benda hak Tuhan tak suka. Benda-benda haram. Dari segi makanannya, pakaian dia, minuman dia, amalan dia. Sebagaimana Nabi pernah bercerita, ada satu orang lelaki mengangkat tangan, menadah ke arah langit, "Ya Rabbi, Ya Rabbi, wa matmu'u haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu." Kata Nabi, ada satu orang berdoa dalam keadaan musafir, angkat tangan tinggi-tinggi, merayu, "Eh Tuhan, eh Tuhan, eh Tuhan," merayu. Tapi makanannya haram, pakaiannya haram, minum haram. Nak mustajab macam mana? Kata Nabi, "Fa anna yustajabu lahu." Hadis Bukhari Muslim. Itu yang ke-11. Yang ke-12, amalan untuk dapatkan cepat bantuan pada Allah, tuan-tuan berdoalah dengan amal soleh. Tuan-tuan, apa makna berdoa dengan amal soleh? Bertawassul dengan amalan kita.
Allah Ta'ala, kata ulama, dia sangat suka kalau kita sebut kita punya amalan-amalan baik yang kita pernah buat. Tuhan, dia tahu. Tapi kalau kita sebut, Tuhan suka. Pernahkah tuan-tuan mendengar satu kisah dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim? Ada tiga orang laki-laki terperangkap dalam gua kerana hujan lebat. Hujan lebat, tertutup pintu gua. Tak tahu nak minta tolong dengan siapa. Zaman itu nak tolong siapa, jepam apa tak dapat lah. Telefon tak ada, apa tak ada. Mereka terkurung dalam batu besar itu, dalam gua itu, sebab ada batu besar jatuh, tutup pintu gua. Jadi setiap laki-laki ni apa mereka buat? Ni Nabi cerita. Dia nyebut-nyebut amal soleh mereka. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Aku dulu pernah sekali jumpa Amoy. Dia goda aku, aku tergoda, ya Allah. Hampir-hampir kami nak terjebak buat kerja tak senonoh. Tapi tiba aku teringat kepada engkau, aku takut, ya Allah. Maka ya Allah, tolonglah dengan aku buat perkara itu. Engkau bukakanlah pintu gua ni. Bukak gua. Bukak sikit. Orang kedua, ya Allah, aku dulu ada orang susah, ya Allah. Dia ni semua orang tak nak tolong. Aku pun tak ada duit juga. Aku beri mana yang ada je, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Timbangkanlah malam aku tu. Kau dapat bukak pintu gua ni. Kereh, bukak sikit. Laki yang kedua, ya Allah, aku ni adik-beradik ramai. Semua mengkarak belaka. Aku seorang jaga mak, ya Allah. Aku jaga mak, bawa mak ni cek hospital macam-macam. Tolonglah, ya Allah. Kalau aku tak ada siapa nak jaga mak, itulah malam aku. Aku pertaruhkan kepada engkau, ya Allah. Nah, bukak semua aku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lepas tu kalau tuan-tuan tengah susah, jual je lah amalan-amalan tuan-tuan. Jual pada Allah, jangan jual dalam Facebook. Itu sombong, belagak nak tunjuk kiamulai lah, itu inilah. Mengantuk lah hari ni, kiamulai malam tadi. Itu mengada-ngada. Jual pada Allah. Kereta rosak tengah jalan, jemal luang tengah malam. Jalan tu banyak gelap, glitter, gelap, gelemat. Siapa berani situ? Minta tolong Allah. Ya Allah, aku ni tayar poncik pula dah. Tengah-tengah gelap gini, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Aku lu tolong Rasul. Sebut segala amalan baik yang pernah kita buat. Ya Allah, aku lu mari masjid. Ya Allah, mari dengar ceramah. Jen-jen pun mari. Pakin payoh mari juga, ya Allah. Pertimbangkanlah, ya Allah. Mudah-mudahan mudah. Nah, buka sikit. Pintu gua tu terbuka. Jadi tawassullah dengan amal ibadah yang kita buat. Boleh jadi penyebab bantuan daripada Allah. Yang ke-13, kata ulama, bila minta tolong dengan Allah, ulanglah permintaan itu banyak-banyak kali. Jangan sekali. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha pernah berkata, kata dia, Nabi kalau berdoa, Nabi akan doa sebanyak 3 kali. Dan setiap kali Nabi memohon sesuatu, Nabi mohon 3 kali. 3 kali. Mana kalau tuan-tuan minta, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Selipar aku hilang pula, ya Allah. Sekali tak jumpa. Sekali lagi, ya Allah, selipar hilang, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah. Tak jumpa juga. Ya Allah, selipailah, ya Allah, selipailah. Aku baru dengar ceramah, takkan tak boleh tolong sikit, ya Allah. Pergi je kat gad, ada selipar spare, bawa tu, ambil, bawa balik. Esok datang semula. Mustajab doa. Tapi ulang 3 kali. Dan doa, kata ulama, mesti ada selawat. Jangan tak ada selawat. Kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala nabi. Hadis Hasan. Semua doa akan terhalang sehinggalah diucapkan selawat pada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Selawat barulah berdoa. Mustajab doa itu. Yang ke-14, kata ulama, ketika minta tolong dengan Allah, mintalah dengan menghadap ke arah kiblat. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud, istaqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiblah fada'a ala nafari min Quraisy. Hadis Bukhari Muslim. Adalah baginda Nabi bila berdoa, dia menghadap ke arah Kaabah. Dan beliau akan berdoa dan menyebut beberapa golongan daripada golongan Quraisy yang selalu mengganggu dakwah dia. Itu yang ke-14. Yang ke-15. Ketika minta tolong dengan Allah, angkatlah kedua-dua tanganmu. Hadis daripada Abdullah bin Umar
rafa'an nabi sallallahu alaihi wasallam yadayhi faqal Allahumma inni abra ilaika mimma san'a Khalidun marrataini. Hadis Bukhari. Kata Abdullah Umar, nabi kalau berdoa dia akan angkat tangannya dan dia akan berdoa minta apa saja, mesti tangannya itu diangkat kedua-duanya sekali. Hadis Bukhari. Berkata Abu Musa, summa rafa'a yadayhi faqala Allahumma ufir li Ubaid Abi Amir waraitu bayadha ibtaihi. Hadis Bukhari. Dan kata Abu Musa, satu hari dia berdoa untuk keselamatan seorang sahabat, dan aku nampak dia angkat kedua-dua tangannya, sehingga aku nampak ketiak nabi yang putih itu, kata nabi. Hadis Bukhari. Mana minta betul. Yang ke-16, hendaklah kita ketika minta tolong kepada Allah, mintalah tolong itu dalam keadaan berwuduk. Itu yang paling afdal. Abu Musa Al-Asy'ari cerita, sebelum Ubaid Abu Amir radhiyallahu anhu meninggal dunia, dia pesan pada aku supaya sampaikan salamnya kepada nabi dan mohon supaya baginda doa kepada Allah agar diampunkan dosa-dosanya. Ketika pesanan itu dia sampaikan kepada nabi, nabi suruh dia ambil sebekah air. Kemudian nabi pun berwuduk, kemudian nabi berangkat kedua-dua tangan. Mana nabi ambil air sembahyang dulu. Allahumma firli ubaidi abi amir wa ra'aitu bayadha ibtaihi. Allahumma ja'alhu yawmal qiyamati fawqa katsirin min khalqika minan nas. Jadi dia nampak nabi berdoa untuk Abu Ubaid Abu Amir dalam keadaan dia berwuduk terlebih dahulu. Itu yang ke-16. Yang ke-17, berdoalah kalau boleh sambil menangis. Sambil menangis. Dari Abdullah bin Amr al-As, bahawa Nabi SAW membaca ucapan daripada Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi Isa berdoa, Allah rekodkan dalam surah Al-Maidah 118. Ya Allah, kalau kamu seksa mereka, maka tak ada siapa yang boleh halang, kerana mereka adalah hamba-hambamu. Tapi kalau kau ampunkan mereka, sesungguhnya kau maha bijaksana. Nabi Isa doakan umat dia. Jadi nabi ketika itu angkat tangannya lantas berdoa, Allahumma ummati, ummati, ummati. Nabi sebut umat saya, ya Allah. Nabi doa sambil menangis. Maka Allah pun berfirman kepada Jibril, ya Jibril, izhab ila Muhammadin faqul inna sanurdika wa ummatika wala nasu'uka. Eh Muhammad, Allah telah redha pada kamu dan Allah redha kepada umat kamu dan Allah takkan menyusahkan kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu yang ke-17. Dan yang ke-18, berdoalah pada waktu-waktu yang sesuai dan mustajab. Contohnya malam Lailatul Qadar, contohnya 2/3 malam, contohnya lagi selepas solat fardu, contohnya lagi ada satu yang pernah kita bincang, ayu doa asma, apakah doa yang paling didengar, jauful lailil akhir wa duburus salawatil maktubah. Doa tengah malam dan doa ketika nak habis sembahyang fardu. Mana sebelum Assalamualaikum Warahmatullahi, masa tahiyat, baca doa tahiyat itu, sebelum bagi salam, bacalah doa cakap Arab, mustajab ketika itu. Dan yang terakhir, kalau nak minta tolong dengan Allah, mintalah tolong di tempat yang mustajab. Masalah kita di Malaysia, tempat mustajab kurang. Tempat paling mustajab berdoa, Mekah lah tempat paling banyak. Mekah la ilaha illallah. Setiap inci masjid tu mustajab doa. Multazam mustajab. Maqam Ibrahim mustajab. Hijir Ismail mustajab. Tuan-tuan kalau dapat sembahyang sunat dalam Hijir Ismail, usahakanlah. Jangan sembahyang fardu, tak sah. Sebab kalau sembahyang fardu halal dia boleh. Sebab Hijir Ismail adalah Kaabah, sebahagian daripada interior Kaabah. Jadi siapa yang semayang di situ semayang sunat, dia dapat pahala macam semayang dalam Kaabah. Kita nak masuk Kaabah tak lepas presiden-presidennya boleh.
supaya kita boleh dapat pahala semayang macam dalam Kaabah, semayang sunat di Hijr Ismail. Terutama kaum ibu, Aisyah pernah komplain kepada Nabi, "Ya Rasul, berapa orang puan tak boleh masuk Kaabah? Kau orang lelaki, orang lelaki, kamu nak masuk juga?" Dan Nabi, "Tak payahlah naik tangga terselok-selok, susah. Awak semayang jadi Hijr Ismail, pahala sama macam semayang dalam Kaabah." Kaum ibu, usahakanlah ya. Begitu juga antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Oh, itu mustajab doa tu. Tapi sebab kita tak tahu nak doa apa, sunat je lah baca, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin." Sudah-sudah sampai Hajar Aswad, "Bismillah, Allahu akbar." Pusing sekali lagi sampai rukun Yamani, lambai sekejap, "Rabbana atina." Mustajab tu kawasan itu. Begitu juga Hajar Aswad, oh, itu mustajab. Pergi nak dapat payah. Begitu juga pintu mustajab, pintu lama Kaabah, susah nak dapat. Masa minum air zam-zam, mustajab. Bukit Sofa, mustajab. Bukit Marwah, mustajab. Banyaklah tempat-tempat di Mekah itu mustajab. Jadi kepada yang nak berangkat menunaikan umrah minggu depan cuti sekolah, kita ucap tahniah lah dapat pergi ke Tanah Haram. Jangan lupalah doa untuk kita orang di sini. Mudah-mudahan ada rezeki, bisa mudah dapat ke sana. Mudah-mudahan kesetiaan baik. Begitulah sedikit sebanyak hadirin dan hadirat sekalian, bagaimana untuk mendapat bantuan daripada Allah. Ista'inu bisabri wassalah. Minta tolong kata Tuhan, mudah saja. Sabar, semayang. Apa makna sabar? Puasa. Mu minta tolong aku masa mu puasa, aku cepat bagi. Yang kedua, as-salah, bagaimana doa? Banyakkan berdoa, tapi doa dengan syarat-syaratnya. Sekadar itu sembang-sembang pada malam ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada kesempatan minggu hadapan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia dan juga akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.